Assalamualaikum dulur Jember. Ya apa kabarnya dulur? Ketemu maneh ambek aku ning Prima. Ambek aku Cak Londo nang acara Tapla. Berita Kopla. Beritane tepak. Presenteri sing Kopla. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Cuacane adem lho, Cak. Adem mari udan. Iya. Iki panggene kan yo enak sejuk. Jadi lek wayah udan ini memang lebih baik tidak melakukan aktivitas di luar. Betul. Tetapi mencari tempat sing enak dan nyaman kanggo sampean siji menepi teko hujan. Waduh. Sing keloro iso gawe suasana iku menjadi nyaman. Mm-mm. Salah siji ne iku nanggone Hotel Luminor. Sadurunge awak dhewe ya tahu ya Cak ya dolen mrene. Saiki dolen mrene maneh karena ya iku mau senjarene Cak Londo wong. Panggene iki menyejukkan hati. Nah. Dadi wong kepengin balik maneh mrene. Iya, ngangeni, istilahku ngangeni. Iya. Nah, sing jelas koyo mau aku bener-bener seneng apapun ketika memulai apapun ketika mulai kita bangun tidur iya. Selalu jangan pernah lupa untuk bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, koyo ning prima. Iya. Langsung ae beritane wong. Ning, apa? Iki wing kan ono rame-rame, maksudnya rame-rame iki yo mung bukan, maksudnya iki ono sing mungkin dianggap ngono ternyata gak koyok ngono. Apa iku? Masalah anggaran. Anggarane stunting sing jarine dinilai cilik banget. Heeh, apa padahal beritane koyok iki. Apa, Cak? Nang sidang paripurna sing agendane penandatanganan nota kesepakatan KUA ambek PPAS tahun anggaran 2022 ana sing dadi sorotan pirang-pirangane pihak. Salah sijine perbandingan anggaran golf sing dinilai luwih gedhe dibandingno anggaran kanggo stunting. Anggaran golf gedene 5 miliar sedeng stunting sing saiki sik dadi PR Pemkab Jember cuma 3 miliar. Tapi bab iku dibantah ambek Bupati Jember. Hendi jelasno pancen nang pengajuan kanggo golf 5 miliar terus kanggo stunting 3 miliar. Tapi Hendi ngaku nek 3 miliar iku cuma kanggo tambahan ae. Sedeng sisane wis ono nang OPD khususe Dinas Kesehatan. Masih bisa dikoreksi dan stunting juga bukan hanya itu aja, mungkin dari ada beberapa OPD juga membackup stunting dari DP3 AKB, dari Dinkes. Itu masih ada anggaran-anggaran stunting. Memang kita apa namanya kita pecah beberapa BD karena memang mereka ada tupoksinya di sekitar situ juga. Ini nggak satu-satu. Nggak satu-satu, tetap beberapa BD yang lain. Sawetara iku Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang jelasno nek di total anggaran stunting iku isok welasan miliar. Halim nambahno masyarakat gak usah gelo polai pemerintah gak kira lali nang opo sing wis dadi prioritas. Pengetahuan saya, penanganan stunting diutamakan di Dinas Kesehatan. Besaran angkanya saya tidak paham, cuman berkisaran itu sudah berangka belasan miliar. Bukan yang beredar seolah-olah. Ada tambahan di tiap kecamatan ya, 100 juta untuk menangani stunting. Nah, berarti bukan hanya di kecamatan, tapi di Dinas Kesehatan juga ada, malah tugas utamanya itu di Dinas Kesehatan, kecamatan hanya membantu. Nanti saya berikan, saya lihat lagi berapa detail untuk penanganan stunting. Teko Jember, Tim Liputan Jember 1 TV, ngelaporno.